Ano mo ako, South Rizal. Kok po, bo. Ulo lang masuk lah. Kanan pak. Masang tapai dah ya. 2000 pakai tapai pak. Mangka enggak? Selamat siang Tribuners Padang. Saya Rahmat Panji, kontributor Tribun Padang. Saya sedang berada di Pasar Alai, dekat jembatan, dekat rel. Saya akan menikmati Lamang Tapai. Nah, itu proses pembuatannya di sana. Racok beli Lamang Tapai, Pak? Racok di Alai. Tidak ada, Pak. Oh. Apa yang mau di sana? Ah, Beno le, Bu. Siapa mau, Bu? Fitri. Oh, Bu Fitri, ini Om Buen Lamang Tapai. Ini mau ibu sih, Bu? Ada. Ah, di sana. Ini proses pembuatan Lamang Tapai. Ini makanan khas Minang. Pelemangnya dari apa? Dari Sapulik Putih. Dari Sapulik Putih. Baca dong masaknya, Bu. Dimasak pakai api dipanggang. Masak pakai api dipanggang. Iya. Berapa lama panggang tuh, Bu? Tak ibu nak nanti baru aku sama ibu mencoba masak. Oh. Bola bantu lemang tapai itu sana. Oke, di sana ya, lo mencoba lamang tapai. Sekolah model lamang tapai di sana. Yang pak, yang batang atau yang pokok? Sekolah bentuk lamang tapai di sana. Bentuk di sana. Yang akan mengikuti bulan puasa Ramadan, memang tapai cocok untuk berbuka puasa. Sekian laporan dari tribunpadang.com. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.